بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطاهرين الطيبين واصحابه اجمعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan latihan kita Sahih Bukhari. Insya Allah pada kesempatan ini kita sampai ke bab 37 ya. Bab tentang kewajiban untuk menyampaikan kembali ilmu yang sudah didapat setelah kita dapat ilmu, ada kewajiban untuk menyampaikan kepada yang belum berilmu, yang hadir wajib menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Saya estafeta kisahlah keilmuan itu terus bersambung. Ya. Babun ini ada satu bab yaitu bab yuballik al ilma asyahidu al ghaib hendaklah menyampaikan ilmu asyahidu orang yang hadir ya. orang yang hadir di majelis ilmu hendaklah dia menyampaikan ilmu al ghaiba kepada orang yang ghaib ya atau orang yang absen tidak hadir Allahu ibnu Abbas ini diucapkan oleh Ibnu Abbas riwayat Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bab ini nanti akan menjelaskan tentang kewajiban bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu untuk mendakwahkan ilmu, untuk mentablikkan ilmu. Ya. Di mencari ilmu itu tidak hanya memperbanyak riwayat, tapi juga harus memperbanyak dakwah. Dakwah yaitu mendakwahkan ilmu yang selama ini dipelajari, tujuannya supaya ilmu itu tidak mandek, ya, supaya estafet perjuangan dakwah itu terus kontinu, ya, terus bersambung sampai kiamat. قال <سؤال> الإمام بخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد وابن أبي سعيد أن أبي سريخ أنه قال لأمر ابن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi riwayat dari Ibnu Abi Sa'id dari Abi Shureh, bahwasanya beliau berkata kepada Amr bin Sa'id. Nah beliau ini ya ba'athu al buuth ya mengutus delegasi. Ada beberapa delegasi yang diutus ila Makkata untuk ke Idzan li ayyuhal amir izinkanlah untuk wahai al amir wahai pimpinan kami hadis kaulan aku kabarkan kepadamu satu riwayat ya atau satu ucapan umma bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam yang di mana ditekankan dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menegakkannya al alat besok ya min yaumil fatri pada hari fatku Mekah. Sami'atku uzunayya wa wa'ahu qalbi wa absaratku aynayya hina takallama bih. Jadi riwayat ini telah mendengar kedua telingaku dan telah wawa'ahu kalbi dan telah menghafal ya dihafal oleh hatiku wa absarathu dan telah melihatnya kedua mataku kina bihi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan jadi riwayat ini aku bersaksi kedua mataku melihat ya, melihatnya langsung Telinga aku juga mendengarnya langsung dari Rasulullah dan aku hafal ya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda hamidallah wa asna alaihi jadi riwayat ini disampaikan oleh Rasulullah diawali dengan hamdalah ya nabi seperti biasa ketika memulai pembicaraan beliau membaca hamdalah wa asna alaihi dan memujinya memuji Allah Subhanahu wa taala thumma qala kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna makkata harramah Allah sesungguhnya Makkah ya negeri yang telah Allah haramkan jadi merupakan negeri yang itu disebut dengan tanah haram walam yuharrimha annas dan tidak mengharamkannya manusia Fala yahillu limri'in maka tidak halal bagi seorang pun yu'minu billahi wal yaumil akhir yang beriman kepada Allah dan hari akhir an yasfika biha daman yaitu di, tidak halal baginya untuk mengalirkan di Mekah darah ya. jadi tidak halal di tanah haram yaitu Mekah pembunuhan atau mengalirkan darah ya wala ya'dida biha syajarah demikian juga tidak tidak halal untuk merusak ya pepohonan jadi semua pohon-pohon yang ada di Mekah tidak boleh ditebang sembarangan ya tidak boleh di diambil tidak boleh dirusak sembarangan ya. jadi ini yang dihafal oleh sahabat ya menceritakan tentang bagaimana ketika beliau hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul pasang telinga ya dan kedua matanya serta hatinya jadi antara telinga kedua mata dan hati ketika terintegrasi dengan baik di majelis ilmu ya maka semua apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia hafal itu akan sangat bermanfaat. Makanya asyahid as ya, orang-orang yang hadir di majelis ilmu ketika kita melihat ya, hadis ini, betapa para sahabat itu ketika hadir di majelis Rasulullah SAW, mereka betul-betul ya, masang kedua telinganya supaya betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan Nabi dan juga memasang kedua matanya melihat ya dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wasallam dan sekaligus menghafalnya karena ini adalah panca indera sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu jadi kita diberikan pendengaran diberikan penglihatan dan juga diberikan mata hati ketika itu semua terintegrasi dengan baik ya sebagai seorang yang syahid, orang yang hadir di majelis ilmu, ya maka ilmunya yang dia dengar, ilmu yang dia lihat, ilmu yang dia hafal, tentu ini akan sangat bermanfaat. Karena sahabat sadar bahwa ada kewajiban ulang ya untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain yang tidak hadir ya. Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu materi ilmu yang didengar sahabat tadi dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam adalah tentang masalah tanah haram yaitu keutamaan Mekah ya. Bahwa Mekah itu adalah bumi haram ya. Bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi di mana wahyu langit diturunkan di bumi Mekah ya. Sehingga kemuliaan tanah Mekah itu diharamkan tidak boleh darah dialirkan di sana ya. Jadi darah manusia tidak boleh dialirkan di sana alias tidak boleh pembunuhan sampai terjadi ya. Jangankan manusia mohon ya benda-benda yang tidak berakal pepohonan ya itu pun tidak boleh alias tidak halal wala ya syajarah jadi tidak boleh dirusak di bumi Mekah maksud dirusak itu tidak boleh dipotong ya tidak boleh ditebang ya jadi wala itu artinya tidak boleh ditebang tidak boleh dipotong alias tidak boleh dirusak jadi makanya kalau kita sedang umroh ya atau sedang ibadah haji atau sedang berada di Mekah itu tangan jangan sembarangan asal ngambil ataupun asal potong ya pohon-pohon yang ada di sana itu diharamkan ya. Jadi menandakan tanah Mekah itu betul-betul dijaga. Manusianya yang bernyawa dan yang berakal bahkan benda-benda yang tidak berakal seperti pepohonan ya hewan-hewan ya sampai benda mati barang temuan itu pun dimuliakan alias kita tidak boleh sembarangan ya tidak boleh sembrono ya ketika berada di tanah haram berada di makatul mukarramah Bain <tik> ahadun tarakhasa ya. kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Maka jika ada seorang yang mendapati rukhsah ya untuk perang untuk perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka katakanlah ya. jadi maka katakanlah di situ Inna Allah sesungguhnya Allah kata Azinali Rasulihi ya, telah memberikan izin kepada Rasulnya, walam dan lakum dan tidak memberi izin kepada kalian. Wa in nama fiha saatan. Sesungguhnya hanyalah telah memberikan izin kepadaku fiha di Mekah tadi saatan sesaat. Min naharin dari waktu siang. Tuma adat khurmatuha kemudian kembali ke haramannya tadi al yauma pada hari ini. Kehormatiha bil ams, sebagaimana keharaman tanah Mekah kemarin. Wal yuballigh al ghaib dan hendaklah menyampaikan orang yang hadir, artinya orang yang hadir mendengar langsung pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah menyampaikan kepada al ghaib orang yang absen atau orang yang tidak hadir. Ini, ini mahalus syahid di sini bab ya. Jadi ada kepentingan bagi kita semua bahwa setelah mendapati satu ilmu ya, setelah kita ngaji, maka ada kewajiban untuk mentablikkan atau untuk menyampaikan ilmu kembali ke orang lain yang tidak hadir ya. Walaupun hanya satu ayat ya. Balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja ya. Walaupun kita hanya memahami satu hadis ya. Walaupun hanya memahami satu masalah ya. Maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan kembali ke pada orang lain. Tujuannya apa? Supaya mata rantai ilmu itu tidak terputus, ya. Karena kalau tidak ada kewajiban berdakwah, ya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu, maka yang terjadi putusnya budaya ilmu, ya. Jadi kalau budaya ilmu itu terputus, mata rantai ilmu itu terputus, maka terjadi ya rusaknya satu peradaban. Jadi satu peradaban itu rusak ataupun roboh ya ataupun hilang disebabkan hilangnya budaya ilmu. Ya. Makanya salah satu budaya ilmu yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah budaya tadi wal yuballigh ya wal yuballighi asyahid wal yuballighi as syahid al ghaib ya wal yuballighi syahidu al -ghaibah. jadi hendaklah orang yang hadir di majelis ilmu dia menyampaikan kembali kepada orang-orang yang absen atau orang-orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Fakilali Abi Shuraih dikatakan kepada Abu Shuraih ya perawi hadis ini. Makala Amr, kala anak a'lamu meminta ya Aba surehin inna makata la tuaidu asyan walafarron bidamin

al asi an alaih. Jadi tidak melindungi ya orang yang maksiat Jadi kalau ada orang melakukan maksiat ataupun melakukan perkara-perkara maksiat atau dosa besar Ataupun melakukan pelanggaran kriminal, ya, yang menyebabkan tadi mengalirkan darah di bumi Mekah. Jadi, kalau ada seandainya ada orang yang melakukan itu di bumi Mekah, ya, bukan berarti terhalang dari hak, ya, dari hukum kisah, ya, tetap, ya, tetap. Walaupun itu dilakukan di tanah haram, ya tetap hukum kisos ya ataupun hukum had tadi ya jika ada orang membunuh ya tetap hukum kisos harus tetap apa ditegakkan walaupun tadi di Mekah itu tidak boleh mengalirkan darah tapi kalau terjadi satu peristiwa ya had ataupun peristiwa kriminalitas ya yang menghilangkan atau mengalirkan darah seseorang ya tetap harus dihukum ya jadi darah orang-orang yang Mengalirkan darah orang lain ya. Jadi darah para penjahat Atau darah orang-orang yang Melakukan tindakan kriminalitas Itu tidak terlindungi Walaupun dia berada di Bumi Mekah Walafaron dan juga Tidak terlindungi orang yang lari Jadi kalau ada orang Mencoba lari tetap tidak bisa Walafaron bidamin dan tidak juga orang yang lari dengan darah. Ya. Demikian juga orang yang mencoba untuk kabur ya setelah dia melakukan kejahatan di bumi Mekah, dia tetap harus ditangkap, harus di, ditegakkan, ya. harus ditegakkan itu had ya hukuman. Walafaron ya. bi Demikian juga darahnya atau harga dirinya tidak terjaga walaupun di bumi Mekah orang yang lari ya orang yang lari bidamin sekarang walaafaron bi demikian juga orang yang lari dari korbah ya korbah itu sarikoh pencurian ya. demikian juga kalau ada orang mencuri ataupun orang membunuh ya atau orang berbuat kan ya tetap hukuman harus diapa ditegakkan. Itulah prinsip keadilan ya di dalam Islam ya. Walaupun sebenarnya tanah haram itu tidak boleh mengalirkan darah ya. Tidak boleh ada darah yang tercecer dengan sia-sia ya. Tidak boleh ada tertolimi, itu binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ya. Atau bahkan benda yang hilang, benda yang mati itu semuanya dihormati ya karena berada di tanah yang terhormat. Tapi kalau seandainya terjadi satu kasus kriminalitas walaupun itu berada di tanah haram ya tetap hukum harus tetap apa? ditegakkan. Ini loh. Keadilan itu seperti itu. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, ini kadang aneh di sebagian negara itu ya. atau di satu tempat ketika hukum itu tidak ditegakkan sudah jelas dia terbukti bersalah membunuh ya tapi difonis bebas ini zalim di atas zalim ya itu mengkebiri daripada hukum ya. sehingga keadilan sudah tidak ada lagi dan orang sudah tidak percaya terhadap hukum ya ketika satu kezaliman dibiarkan ya satu kejahatan satu kriminalitas dibiarkan itu nanti akan menjadi bahan olah-olahan ya. sehingga keadilan itu dianggap lelucon ya. hukum sudah tidak ada lagi karena sifatnya suka-suka siapa yang menghukum ya siapa yang memutuskan siapa yang menfonis ya semuanya berkolaborasi dalam kezaliman ya sehingga dia bisa dimanipulasi aja yang namanya hukum ya hukum dunia hukum manusia ya, ya. Tetapi dalam hadis ini jelas ya, kalau toh terjadi satu kriminalitas itu di tanah Mekah yang sebenarnya tidak boleh untuk mengalirkan darah tapi ketika terjadi satu kasus tetap hukum itu didahulukan ya tetap hukum keadilan itu harus apa ditegakkan walaupun di tanah di tanah haram ya jadi makanya di sini Imam Ibnu Hajar al ini kemudian menjelaskan la tamna'u min ikomati qisas ya. jadi walaupun tadi Nabi mengingatkan kepada jamaah ya kepada para sahabat jangan sekali-kali mengalirkan darah di kota Mekah. Tetapi ya ketika terjadi tadi satu kasus kriminalitas ya kan berarti ya hukuman had hukuman pancung tidak ditegakkan tetap harus ditegakkan. Jadi nggak menghalangi ketika ada kisos ya ketika terjadi kisos ya harus ditegakkan walaupun itu di bumi di bumi Mekah. Makanya hukum kisos ya, ya dibalas dengan pancung gitu ya, mencuri, dibalas dengan hukuman potong tangan. Itu akan terjadi keamanan gitu ya. Jadi sama ketika ada orang membunuh satu orang, itu sama membunuh seluruh dunia ya. Nah, ketika ada orang melakukan kriminalitas, membunuh, kemudian dia dihukum bunuh ya, dihukum kisos, maka hukum itu telah menyelamatkan nyawa ke seluruh dunia begitu logika hukumnya ya ya kenapa di kita ini pembunuhan gampang sekali ya harga nyawa itu murah sekali ya hanya gara-gara pulsa hanya gara-gara parkir orang bisa saling bunuh membunuh hanya gara-gara tersinggung orang bisa membunuh dan seterusnya hanya gara-gara emosi tersinggung dengan satu kata orang bisa membunuh dan enteng aja gitu kenapa enteng karena dia juga sadar paling di ponis lima tahun penjara paling ya 10 tahun ya tujuh tahun belum dapat diskon ya jadi para orang-orang yang melakukan kriminalitas itu merasa enteng karena dia melihat hukumnya hukum mainan gitu ya hukum mainan padahal kalau sekali dia tahu hukum pancung hukum kisos orang pasti takut ngeri itu ya ngeri orang melakukan pembunuhan langsung dipotong lehernya ya semua disaksikan oleh manusia pasti jerah itu kejahatan itu jerah orang mencuri dipotong tangannya jadi nggak perlu dipenjara pencuri itu nggak perlu dipenjara cukup dipotong tangannya saja supaya kemudian dikembalikan di masyarakat dan masyarakat tahu ini loh dampak akibat kalau mencuri gitu ya kadang karena hukum itu tidak ditegakkan orang kadang mencuri di masjid nggak ya. tahu masjid tempat ibadah pura-pura sholat nyuri tas ya nyuri hp ini karena memang hukum nggak ditegakkan. Ya. Kita hanya bisa ngelihat di CCTV saja gitu. Ya Allah ya karim. Orang betapa bebas di masjid mencuri. Ya. ya. Nah ini ironis itu ya. Kenapa terjadi? Karena tadi tidak ada hukum yang bisa menjerahkan. Makanya wasiat Nabi ini Nabi telah mewanti-wanti supaya hukum ini sampaikan kepada yang tidak tahu. Artinya coba ya ada 100 orang yang hadir, kemudian 100 orang itu memberitahu 100 orang, 100 orang memberitahu 100 orang, ya. Multi level dakwahnya tadi berjalan. Akhirnya semua orang tahu. Sehingga ketika menegakkan hukum kisos itu enggak ada yang menolak gitu. Ya. Tidak ada yang menolak. Jadi ini PR kita ya, PR perjuangan kita ya. Ketika hukum kisos ini ditegakkan, suatu negara itu aman. Jadi negara aman itu karena dua hal. Yang pertama ditegakkan hukum kisos itu satu ya, pasti adil ya, pasti aman. Ya. Yang kedua tegakkan sistem ya, tegakkan apa? Sistem. Ya. Kalau sistemnya jalan ya, dan menjerakan bagi para pelaku kriminalitas juga aman. Ya. Tapi kalau dua ini tidak ada, tidak ada hukum kisos, tidak ada penegakan sistem. ya Orang suka-suka aja melakukan kejahatan. ya. Makanya tadi Nabi mewasiatkan tentang masalah ini ya supaya wal yuballigh wal syahid al ghaib. Ini pesan ya. penutup dari hadis itu hendaklah orang yang tahu ya, orang yang hadir menyampaikan ulang kepada orang yang tidak Itu tentang masalah konsep tanah haram, tentang masalah hukum kisos tadi, hukum konsep kejahatan tadi, kriminalitas. Bagaimana hukumnya ketika itu sudah disosialisasikan melalui dakwah ya melalui budaya ilmu ya melalui penyebaran ilmu ya estafet ilmu itu nanti masyarakat akan terjadi dengan sendirinya sehingga budaya ilmu itu berkembang karena disebut budaya ilmu kalau masyarakatnya sadar terhadap ilmu sadar terhadap ilmu itu artinya apa mengukur segala sesuatu berdasarkan ilmu jadi menghukumi segala sesuatu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan katanya. Ya, bukan berdasarkan tren. Ya, bukan berdasarkan ego pribadi, ego kelompok tidak. Tapi maqama alaihi dalil. Jadi dia menghukumi sesuatu berdasarkan argumentasi yang jelas, hujjah, dalil. Ada kalanya dalil itu kalau Allah, kalau Rasul, ya apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, atau al-bahsu al, al atau berupa ijtihad gitu ya. Ijtihad para ulama ya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an maupun apa hadis. Itu dijadikan dasar ilmu. Sehingga pola pikir masyarakat itu terbentuk budaya ilmu itu jalan. Kalau budaya ilmu jalan berarti itulah disebut dengan masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani ya, masyarakat yang berilmu. Karena budaya apa tadi? Yuballigh ya, liyuballighu syahidu al-ghaibah. Jadi budaya menyampaikan ilmu, ya orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir, orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu. Allah hadasana Abdullah ibnu Abdul Wahhab. Allah hadisana Hamad. Hadasana Hamadun an Ayub, an Ayub an Muhammadin an ibni Abi Bakrah, an Abi Bakrah. Dukiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna dima'akum maka sesungguhnya darah kalian wa amwalakum dan harta benda kalian Qala Muhammadun wa qala wa a'radukum wa a'radukum dan dalam riwayat itu ada tambahan wa a'radukum dan harga diri kalian jadi darah harta dan harga diri. Ya. Darah, harta, dan harga diri. Alaikum atas kalian, haramun itu haram. Artinya tidak boleh kita merenggut ya harta orang, nyawa orang, ataupun harga diri orang. Itu dijaga oleh syariat. Dijaga oleh hukum. Jadi tidak semena-mena orang bisa merenggutnya atau menghilangkannya atau merebutnya. Itu haram. Kahurmati yaumikum hadha. Sebagaimana haramnya hari kalian ini. Di syahrikum hadha. Pada bulan haram kalian ini. Jadi Nabi itu menyampaikan bahwa darah, harta, dan harga diri saudara kalian, orang-orang ya, Islam, Haram, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, haram tanah ini. Karena Nabi menyampaikan pada bulan haram dan di tanah haram dan pada hari haram, ya. Jadi jangan disepelekan gitu ya. Karena darah seorang Muslim itu terhormat. Jadi enak aja itu ya orang. Ter hanya sekedar diponis hukuman tiga tahun gitu membunuh orang dimutilasi ya. ya kadang habis dibunuh dibakar ya, supaya jejaknya hilang atau dibuang ini kan kedoliman di atas kedoliman hanya difonis lima tahun ya difonis kadang tujuh tahun bahkan ada yang difonis bebas gitu ya ada difonis bebas tergantung berapa bayarnya atau berapa ya budgetnya berapa ya jadi hukum bisa jadi permainan seperti itu ya padahal ini masalah nyawa manu iya masalah harga diri apa manu. ya itu diharamkan oleh nabi ya sebagaimana haramnya hari ini haramnya bulan ini dan haramnya tanah ini tanah haram Mekah dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti masing-masing setiap yang hadir masing-masing personal individu yang hadir supaya apa ala liuballigh ingat ya tapi sampai memberikan warning pemeringatan liuballigh hendaklah menyampaikan asyahid as orang yang hadir nih kalian punya tanggung jawab moral nih tak tanggung jawab apa punya tanggung jawab estafet ilmu untuk menyampaikan yang hadir ini memberikan pencerahan ya kepada yang gaib yang tidak hadir mingkum ya di antara kalian al kepada orang yang absen ke orang yang tidak hadir ya. jelas ya ini saking pentingnya apa estafet ilmu ya jadi supaya pesan ilmu itu tidak hilang. Karena kalau budaya ilmu tidak tidak hidup ya, tidak didakwahkan, tidak disebarkan itu ya orang tahu gitu. Kalau orang nggak tahu kan dia tidak peduli gitu. Dulu pernah ada itu Menteri Sosial lucu juga ya ketika apa mediasi dengan Basnas ya waktu itu. Saya pernah dapat cerita langsung. Jadi ada orang selevel menteri ya. Ketika dijelaskan oleh Ketua Basnas ya. Waktu itu Ketua Basnasnya Yai Didin ya. Tentang bagaimana sosialisasi pemanfaatan zat. untuk-untuk asnaf 8. Kemudian sang menterinya bertanya, asnafita, Pak ya, Kiai. Ya. Jadi di se selevel menteri yang dia punya tanggung jawab sosial ya, mensejahterakan secara sosial. Jadi nggak ngerti istilah-istilah yang memang itu istilah sosial sebenarnya. Asnaf ya, golongan ya, yang berhak mendapat ya Enggak ngerti. Ada lagi yang lucu itu ya. Pejabat tinggi negara kunjung ke pesantren menghafal Al-Qur'an. Tanya, sudah hafal berapa? Alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Masih berapa juz lagi? Jadi saking tidak tahunya gitu. Itu selevel pejabat tinggi gitu ya. Harusnya malu itu kan karena hal-hal yang sepele sebenarnya kan, hal-hal yang lumrah sebenarnya. Tapi karena memang enggak ngerti dan jarang mendengar sehingga informasi itu tidak sampai kepada pemangku jabatan, pemangku kebijakan. Makanya kenapa budaya ilmu itu menjadi penting? Karena ini manfaat kepada siapapun, baik rakyat biasa maupun pejabat. Ya, baik birokrat yang ataupun orang-orang yang punya kebijakan, ataupun orang-orang kecil. Itu. Jadi kalau memang budaya ilmu itu sampai, mereka akhirnya tahu, paham tentang konsep ilmunya, paham tentang masalah wawasannya. Sehingga itu mudah ketika dia sebagai orang yang punya kebijakan dia akan memutuskan satu kebijakan dengan penuh bijak gitu kan ya. kan banyak kebijakan yang nggak bijak karena salah satunya adalah karena ketidaktahuan gitu ketidaktahu. bukan dia tidak mau kadang mau cuman nggak tahu gitu makanya kalau orang nggak tahu itu kan karena tidak berilmu sementara kalau orang nggak berilmu ya memangku jabatan publik ya punya kepentingan publik itu kalau memiliki dampak ya dampaknya itu besar luas ya makanya idawus amru ilawiri ahli jadi kalau satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya ya pantah diri asah diri as ah. tunggu aja kiamat artinya tunggu kerusakan jadi banyak rusaknya satu sistem, satu aturan, satu kebijakan, satu komunitas, satu budaya itu rusak itu sebab dimulai dari rusaknya ilmu, ya. hilangnya budaya ilmu. Ya. Ketika budaya ilmu sudah hilang, maka sebenarnya peradaban itu sudah hilang. Gitu ya. Tidak ada peradaban kalau tidak ada apa ilmu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun budaya ilmu itu dengan konsep yang sangat sederhana. Dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Apa itu? Ala liubalir ashshahidu mingkumul qaib. Ya, hendaklah orang-orang yang hadir, orang-orang yang tersampaikan kepadanya ilmu, hendaklah menyampaikan ilmu itu kembali ke orang lain yang tidak hadir. Ya, ke orang yang belum tahu. Itu kewajiban. Jadi makanya dakwah itu menjadi kewajiban masing-masing fardu ain sesuai dengan kemampuannya ya. Kalau kita melihat hadis ini, yuballigh asyahid minkumul ghaib bahwa dakwah itu fardu ain. Jangan dakwah itu hanya diserahkan kepada para dai, para ustadz ya. Tidak. Ustadz dai itu hanya sekedar memberikan bimbingan-bimbingan, penyuluhan, keagamaan secara umum saja, tapi masing-masing kita ya secara individu punya kewajiban dakwah. Artinya apa? Kita kan belajar, ya. Setelah belajar tidak boleh diam, harus mengajar gitu. Makanya konsepnya kenapa Al-Qur'an itu terjaga sampai hari ini karena tadi budaya ilmu belajar dan mengajar itu ya, terus mengalir. Mata rentenya tidak terputus khairukum man ta'allamal al Qur'an wa nah, makanya khairukum sebaik-baiknya kalian wahai umat ini adalah orang yang belajar. Iya kan? Belajar Qur'an. Kemudian apa? Mengajar. Belajar dan mengajar. Makanya budaya ini sudah tertanam betul di dalam benak para sahabat. Nah, ketika sahabat setelah belajar dan ditugasi untuk mengajar, ya mereka komitmen, punya integritas diri istiqomah diri. Ketika sahabat Utsman membukukan eh, kembali mushab ya supaya tidak terjadi perselisihan di antara umat Islam, tidak terjadi perpecahan, maka mushaf Utsmani itu selesai ditulis masing-masing mushaf itu dikirim, ada yang dikirim ke Hijaz, ke Syam, ada yang dikirim ke Kufah. Ya kan? Dan salah satunya dikirim itu adalah Abi Abdurrahman As-Sulami, muridnya Usman bin Affan, karena beliau telah selesai belajar Qurannya diutus untuk membawa Mushaf dan mengajarkannya ke masyarakat Ufah. Ufah itu Irak sekarang. Maka Abi Abdurrahman As-Sulami, karena beliau punya tanggung jawab, dia mengajar di situ seumur hidup. Bahkan muridnya meng menghitung ya berapa tahun ya Abi Abdurrahman As-Sulami muridnya Utsman bin Affan ini mengajarkan Al-Qur'an. Mereka ada yang menghitung 40 tahun. Ya, 40 tahun duduk di Masjid Kufah. Ya. Dan bertanya, "Wahai tuan guru, apa yang memotivasi Anda untuk betah di sini?" 40 tahun ya, duduk ngajar Qur'an beliau menjawab dalikan ladzi hadis inilah yang memotivasi aku untuk duduk di sini apa itu khairukum man ta'lamal ta qur'an wa 'allama bebeknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan jadi saya kepingin jadi khairukum ya sebebeknya umat nabi ya, motivasinya umat nabi supaya menjadi orang yang terbaik ya dengan cara apa tadi mentablikkan tadi ya menyampaikan ulang ilmu yang sudah dipahami kepada masyarakat ala liyuballigh asyahid ya ala liyuballigh liyuballighu syahidu minkumul ghaib wa kana muhammadun yaqul sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzalika ala hal balagtu marratain Jadi bahkan ya, Rawi kemudian mengatakan betul ini. Apa yang disabdakan Nabi itu betul. 100% betul. Sadaqa Rasulullah SAW. Ya, dalam masalah itu. Karena Nabi sendiri ya ikhwah, jamaah sekalian. Setelah menyampaikan khutbahnya tadi, menyampaikan pesannya tadi. ya Semua para sahabat memasang telinga, memasang pendengaran, penglihatan dan mata hati. Kemudian pesan-pesan tadi masalah keadilan sosial tadi. Pesan tentang masalah haramnya tanah Mekah, haramnya darah umat Islam, haramnya harta umat Islam dan haramnya harga diri umat Islam itu semua diharamkan sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya tanah haram ini. Selesai menyampaikan pesan itu Nabi kemudian ya, memesankan supaya pesan ini disampaikan kepada yang lain supaya yang syahid hadir menyampaikan ulang kepada yang goib Nabi tidak berhenti di situ saja kemudian Nabi menutup lagi ala hal balagtu. ingat bukankah aku sudah menyampaikan sudah aku sampaikan kan Diulang marota ini dua kali. Betul? Sudah aku sampaikan? Sudah aku sampaikan? Maksudnya pesan wahyu tadi itu sudah disampaikan. Jadi Nabi sampai mengulang tadi, bertanya kepada sahabat. Sudah sampai pesannya? Sudah. Sudah sampai pesannya? Sudah. Jadi seperti itu. Pentingnya untuk menyampaikan ulang. ya ilmu kepada siapa orang lain. Jadi kita nggak boleh diam, ya, nggak boleh mendiamkan satu kemungkaran. Kalau orang tahu, ya, ini hukumnya haram, ya katakan haram. Kasih tahu supaya orang tahu itu haram. Kasih tahu kalau itu halal, halal. Supaya masyarakat juga tahu. Jangan diam. Orang berilmu kalau diam rusak itu. Makanya kalau orang berilmu kok diam menyembunyikan bahkan kebenaran. Nanti itu diborgol, ya diborgol dengan rantai dari api neraka. Ya. Jadi termasuk orang yang diborgol, dirantai dengan rantai neraka itu adalah orang yang melakukan fitmanul ilm, ya menyembunyikan ilmu. Makanya nggak boleh menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu dan harus disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.